Kelima pelaku yang diamankan merupakan warga Tangerang berinisial AG, HR, HS, HU, dan RN. Kelimanya berperan sebagai eksekutor pembobol brankas pabrik, sedangkan satu orang lagi yang masih buron berperan memetakan target. Aksi pembobolan yang terjadi Senin 10 Februari 2020 lalu pertama kali diketahui oleh petugas keamanan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi pintu salah satu ruangan rusak dan saat diperiksa, ternyata ruangan sudah dalam kondisi berantakan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas langsung mendapatkan identitas pelaku, termasuk bukti rekaman CCTV. Pelaku yang diketahui sebagai komplotan spesialis pembobol pabrik dan ruko ini kemudian menjadi bahan perburuan polisi dan berhasil ditangkap di Tangerang. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti berupa peralatan yang diduga sebagai sarana menjalankan aksi pencurian. Sesuai dengan penyelidikan dari anggota Resmob di lapangan, diduga pelaku ada berjumlah 6 orang. Untuk saat ini yang kita amankan baru 5, satu lagi dalam pencarian. Terkait dengan kronologis penangkapan, sesuai dengan hasil informasi yang kita peroleh dan petunjuk-petunjuk lain, bahwa pelaku ini berada di daerah Tangerang. Mas, prakteknya ini berapa menit, Mas, berapa ini? Bisa nyampe 3 jam. 3 jam? Itu nggak ada satpamnya, Pak? Satpam ada posisi saya bongkar brankas itu posisinya hujan sih. Pas pintu masuk itu juga nggak ada satpam? Pintu masuk, saya masuk dari belakang. Oh, dari belakang. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Haryadi, Yogyakarta TV.